teka-teki soal siapa pemain asing baru Persib Bandung pada bursa transfer pramusim Liga 1 2022-2023 sedikit terungkap. Sejumlah indikasi yang beredar membuat dari setidaknya 7 nama yang dikaitkan dengan Persib Bandung, kini mengerucut kepada 2 nama pemain. Clue alias petunjuk penyerang Persib Bandung yang baru itu dibeberkan akun Instagram @gosball, Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Dilansir Tribun WoW dari Instagram @gosball, setidaknya ada 3 clue yang menggugurkan beberapa nama pemain asal Jepang yang pernah dikaitkan dengan Maung Bandung. Clue pertama yang diungkap adalah sosok tersebut merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Jika menilik dari clue pertama, tentunya masih ada beberapa nama yang bisa masuk sebagai kandidat bakal jadi pemain anyar Persib Bandung asal Jepang. Berlanjut pada clue kedua, dalam clue ini menyebutkan sosok tersebut merupakan pemain yang saat ini tengah berlaga di Liga Eropa. Menilik dari clue kedua, praktis dari hampir 7 nama yang dikaitkan dengan Persib Bandung, hanya tinggal menyisakan 2 nama saja yang masih masuk ke dalam clue tersebut. Adapun clue ketiga, sosok tersebut bakal melakoni trial terlebih dahulu di Persib Bandung. Dilihat dari clue pertama dan kedua, sosok pemain Persib Bandung berposisi sebagai gelandang serang dan main di Liga Eropa mengarah ke kedua sosok pemain asal Jepang, Kazuki Takahashi dan Takuto Oshima. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!